Sahabat Pilar sedang mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Belakangan sosial media menjadi sebuah sarana yang digemari oleh banyak orang untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Dan bahkan belakangan ini, sejumlah cerita misteri terkait rumah berhantu beredar di media sosial. Seperti yang Dimas kutip dari akurat.co tentang kisah menyeramkan rumah pocong Sumi yang berada di kawasan Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai pengalaman mistis banyak dibagikan oleh warganet, dan tidak sedikit di antaranya berhasil membuat takut sekaligus penasaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bangunan berusia lebih dari satu abad itu didirikan sejak tahun 1860-an. Sekitar tahun 1935, rumah itu ditinggali oleh seorang istri pengusaha batik bernama Sumini. Dari sanalah kemudian cerita rumah pocong Sumi bermula. Cerita berawal dari Sumini yang tengah ditinggal sang suami untuk urusan bisnis. Ia diberi pesan oleh suaminya agar tidak membukakan pintu untuk siapa saja sebelum dirinya pulang. Di sisi lain, keadaan rumah yang sepi rupanya menjadi sasaran empuk bagi para perampok. Dalam melancarkan aksinya, para perampok membuat cerita palsu bahwa suami Sumini mengalami kecelakaan. Dan mendengar hal itu, Sumini lantas membukakan pintu rumahnya. Saat itulah, para perampok merampas harta benda di dalam rumah. Tak sampai di situ, perampok-perampok itu juga turut mencekik Sumini hingga tewas. Sejak peristiwa itu terjadi, rumah milik Sumini tidak pernah dihuni oleh siapapun. Seiring berjalannya waktu, berbagai cerita mistis mulai bermunculan dari rumah tidak berpenghuni itu. Banyak penduduk sekitar yang mengatakan bahwa sosok misterius seperti pocong berbalut kain kafan putih kerap menampakkan diri. Mereka menduga hantu tersebut merupakan jelmaan dari pemilik rumah, yakni Sumini, yang meninggal dunia akibat kerampokan. Tak hanya penampakan, konon sosok hantu Sumi juga kerap mengikuti orang yang menantang dirinya. Dan kisah-kisah mistis rumah pocong Sumi juga banyak membuat masyarakat penasaran. Gak sedikit di antara mereka yang sengaja datang untuk membuktikan kebenaran hantu misterius itu. Ada lagi kisah yang mengatakan jauh sebelum insiden yang menimpa Sumini, rumah di Kota Gede ini rupanya sempat menjadi lokasi pembunuhan. Menurut cerita yang beredar, aksi tersebut dilakukan oleh seorang pedagang berlian asal Belanda. Kala itu ia bersama istrinya terlibat pertengkaran hebat, beradu mulut akibat kesalahpahaman yang terjadi. Karena emosi, sang suami kemudian membunuh istrinya yang tengah dalam keadaan hamil di kamarnya. Atas kejadian itu, kamar yang menjadi lokasi pembunuhan juga ditutup dan menjadi tempat rahasia.